Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Sabara Channel Gaming. Kali ini kita akan membahas apa itu Robux Cards ya teman-teman. Roblox Card ya, Robux Card lagi. Oke, di sini kan kita pilih populer untuk Roblox di sini. Nah, jadi kebanyakan kalian itu membeli Robux ya teman-teman. Kalian nggak pernah terpikirkan untuk beli Roblox Game Card gitu? Nah, di sini ada Roblox Game Card yang seharga $5-nya itu 76.000. Oh bang, kenapa kok $5 mahal 70? Ini bukan mahal, cuman di sini adalah kalian mempunyai keutamaan tertentu untuk membeli premium Roblox. Contohnya gini teman-teman. Itu 76.000 ya, Roblox kemana nih Robloxnya? Nah, kalian di sini ada tulisan Roblox di atas sebelah kanan, kalian menggunakan ini ya, menggunakan handphone. Nah, di sini itu kalian lihat tuh 4,99 atau kalian bisa mendapatkan 450 Robux selama sebulan, per bulan ya. Oke, kita coba get more. Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi kalau ada orang player siapapun itu yang samping namanya ada tanda seperti ini, P, itu berarti dia adalah premium, guys. Ya. Premium berarti dia beli ini. Manfaat premium adalah kalian bisa jualan di sini, jual baju atas nama toko kalian, terus jual ini. Bajunya nanti bakal di-convert menjadi Robux. Kalian bisa dapetin Robux juga dari penjualan itu, terserah. Biasanya standarnya sih 5, jadi 2 buat Roblox, 3 buat kita gitu. Dan di sini ada juga beberapa diskon-diskon item dari Robloxnya untuk para premium gitu ya. Dan banyak lagi. Nah, kalian juga bisa trading karena kenapa? Karena itu bisa membuat kalian berjualan Robux teman-teman ya. Oke, itulah manfaatnya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. See you next time. Bye-bye.